Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sekawan lagi berada di Jalan Gandara 1. Ini adanya di Kelurahan Pekayon, kecamatannya Pasir Rebo, Jakarta Timur. Hari ini kita mau coba nge-review harga burung, ya, di mana kios ini kios rumahan patokannya teman-teman ya. Di ujung sono itu ada Jalan Raya Bogor. Masuk ke dalam kurang lebih 300 meter. Patokannya buat masuk ada pangkalan pasir. Terus kalau kita nengok ke belakang ini ada Gang Merpati. Masuk dari sini. Kita terakhir ngeliput ke kios ini sekitar 13 hari yang lalu, jadi hampir 2 minggu ya. Ini situasinya. Ya, ramai banget tuh. Sebelum mulai, Abil selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Kita sudah sembari jalan. Patokannya dari jalan tadi masuk ke dalam kurang lebih sekitar 65 meter. Kita langsung masuk. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam mas Haji. Ini gimana bang, kabarnya bang hari ini bang? Alhamdulillah baik. Ini cuacanya masih cerah banget hari ini ya. Wah, cerah-cerah mendung mas Haji. Cerah-cerah mendung. Cerah-cerah mendung. Jadi hari ini bang untuk arah bershop ya. Arah bershop. Ada burung apa aja bang ini? Kita nyediain burung-burung masteran, burung-burung gacoran, jalan lapangan. Oh, jadi komplit ya? Komplit, Mas Haji. Terus bisa melayani kirim sampai kemana aja, Bang? Wah, kemana aja kita kirim. Sampai ke luar negeri juga boleh aja. Yang penting ongkir? Ongkir ditanggung pembeli. Terus kalau misalkan ada yang mau tukar tambah gimana itu, Bang? Tukar tambah bisa aja, Mas Haji. Calling, WA, sekarang mah zamannya canggih. Okay. WA, kalau enggak mau datang langsung pantau burungnya, cocok bayar, enggak cocok ya enggak apa-apa, berarti bukan rezeki kita. Okay. Siap, enggak usah berlama-lama, langsung kita pantau cuma harganya. Siap. Okay, pertama kita dari burung masteran dulu mas ya. Ya mas Haji. Ini ada pelatuk beras mas Haji. Beras atau sampit ya. Ya. Kadang suka beda darah beda nama ya. Betul mas Haji. Ini burung gacor banget mas ya. Orang gacor mas Haji. Suaranya juga panjang ya. Iya. Rawat anak atau muda hutan? Itu hutan tapi udah perawatan mas Haji. Udah pur total. Iya. Harga jualnya berapa nih? Itu 600.000 mas Haji. Burjo atau full set? Full set. Nanti dapat kerodong. Dapat kerodong. Peserta ini kayu-kayunya lah ya. Iya. Ada berapa ekor mas? Stoknya 1 ekor. Jadi nggak ada pilihan lain ya? Iya. Cuman ini suaranya kenceng terus gacor, panjang mas. Ya? Iya. Oke, ini buat temen-temen yang lagi nyari masteran pelatuk, datang langsung bisa. Chat ke nomor A-nya juga bisa mas ya? Iya. Berlanjut ke burung masteran lagi mas, ya, mas burung kecil juga ya. Ya. Ini ada rambatan paruh merah. Paruh merah. Jenis kelamin? Itu jantan mas Haji. Ini udah gacor juga mas ya? Ya. Tentunya dapur total. Ya. Harganya mas berapa nih? Itu sama mas Haji, 600. Burjo atau full set? Full set mas Haji. Full set. Ya. Jadi selalunya yang beli di sini itu selalunya tuh full set mas ya? Iya mas Haji. Biar teman-teman udah nggak usah repot-repot lagi nyari sangkar ya? Iya. Stok ada? Stok 1 ekor. Jadi nggak ada pilihan juga. Ya. Berlanjut, nah ini burung yang dulunya mahal banget mas. Ya, sekarang mas udah banyak orang nyari buat masteran ya. Masteran mas Haji. Ini lovebird gimana mas? Maksudnya udah ngekek panjang atau gimana nih? Itu durasi mas Haji. Durasi yang pernah terdengar berapa mas nih? Itu biasa dulu sih 1 menit lebih lah. 1 menit lebih. 1 menit lebih. Bak, pada saat itu. Ya. Ini sekarang juga masih oke lah ya. Ya. Ini lagi ngekek juga nih. Ya. Ini warna apa sih? Itu opal mas Haji. Opal. Ya. Harganya berapa mas Haji? 400 aja mas Haji. 400.000. Ya. Full set atau burung set mas Haji? Oh full set. Ya. Ini buat teman-teman yang lagi nyari lovebird, buat masteran silahkan. Misalkan mau dipoles-poles buat lanjut ganteng ya silahkan diolah sendiri mas ya. Ya. Karena kan durasi 1 menit itu pada saat dulu ya kan. Iya mas Haji. Ini udah lama mungkin nggak terlatih ya kan. Iya. Tapi ini juga masih aja. Masih oke lah ya. Masih oke mas Haji. Stok yang kayak gini ada berapa ekor mas? Cuma 1 ekor mas Haji. Oh jadi nggak ada pilihan ya? Iya. Berlanjut ke burung kecil lagi mas. Iya mas Haji. Tapi ini walaupun kecil banyak peminatnya mas ya. Iya. Yang bahanan pun di pramuka laris banget. Terus kalau yang gacor bermateri juga sama laris juga. Iya. Ini dada coklat muka hitaman ya? Iya mas Haji. Ini materinya apa aja mas yang biasa terdengar? Materi banyak mas Haji, itu ada cililin, gereja tarung, ada kuntiannya juga, ada
Meset jenggot ada Mas Haji. Jadi full materi ya. Full materi. Cuman ini lagi agak nyulam di kepalanya Mas ya? Iya, dikit ya. Iya. Nah, harganya Mas berapa nih? Itu 1.200.000 Mas Haji. 1.2. Iya. Karena ini gacor terus gacor materi Mas ya. Jadi mungkin yang gacor banyak tapi yang bermateri isian banyak itu agak jarang Mas. Agak ya? Jarang. Jadi ini kadang-kadang buat teman-teman pemain buat menghemat masteran Mas ya. Iya Mas Haji. Buat yang mungkin rumahnya sempit gitu ya. Iya. Jadi cukup satu burung tapi ada isian cililin, ada jenggot, ada gereja tarungnya juga. Ya. Jadi bermacam-macam isian. Betul. Stok ada berapa ekor Mas? Konin satu ekor. Oh, jadi nggak ada pilihan lain ya? Iya. Ini tapi sangkarnya masih bagus juga Mas ya? Sangkarnya masih lumayan. Tentunya nanti dapat kerodong juga ya? Dapat komplit. Sekarang ke depan bios Mas. Ya. Ini burungnya apa sih Mas? Itu siri-siri raja Mas Haji. Tapi suaranya ada kayak beset jenggotnya juga Mas ya, sepintas ya. Dia beset juga, ada apa? Nyulnya juga. Nyulnya ya? Juga. Ini emang burung udah gacor Mas? Udah gacor. Ini jadi saya jarang nih nemuin seri-seri raja tapi yang gacor Mas ya? Ya. Karena kebanyakan yang kita temui di pasaran kan bahan ya. Ya. Ini tapi burung udah mapan? Mapan Mas Haji. Harga jualnya berapa ini Mas nih? Itu full set 700 Mas Haji. Full set 700, ya. Sangkar juga masih bagus Mas ya. Nanti lagi-lagi dapat produk juga. Komplit. Untuk stok ada berapa ekor Mas? Siri-siri raja satu ekor. Emang agak jarang Mas ya, ya. Burung ini yang gacor lah. Iya. Ini untuk siri-siri yang kayak Sumatera emang lagi belum ada atau gimana Mas? Belum ada. Belum ready? Belum ada stoknya ya. Nanti mudah-mudahan next ke depan akan ada lagi Mas ya. Siap. Sekarang kita ganti pemain Mas. Ya. Masih di depan kiosnya ada burung pentet. Iya Mas Haji. Ini rawat anak atau mudah hutan sih? Rawat anak Mas Haji. Rawat anak? Rawat anak. Tapi karakter burung jinak atau gimana nih? Jinak, burung jinak. Ini burung udah gacor juga Mas ya? Gacor, materi juga. Tapi materinya gimana Mas nih? Materi banyak Mas Haji. Sebenarnya banyak? Iya. Ini berarti lagi belum terlalu maksimal ya? Iya. Harganya Mas pentet ini berapa nih? Itu pentet 900.000 aja Mas Haji. 900 maksudnya berserta sangkarnya? Iya. Nanti tentunya dapat kerodong juga? Dapat Mas Haji. Oh ini... Jadi kalau pentet sama nih, dia bisa menghemat masteran juga Mas ya? Sembur tebel Mas Haji ya. Kepalanya ya? Iya. Jadi kadang cukup satu burung, ya itu tadi, untuk rumahnya yang mungkin nggak terlalu luas gitu Mas ya? Iya. Jadi bisa menghemat masteran ya? Betul. Karena begitu udah gacor, burung ini ya materinya banyak gitu Mas ya? Betul. Ini lagi-lagi buat teman-teman. Itu kan dia bukan tipikal yang digoda tangan maupun. Nah, jadi kayak bunyi semaunya. Bukan, dia gantung aja pasti bunyi. Oh, digantung bunyi. Gantung pasti bunyi. Oke, siap. Ini buat teman-teman ragu silakan datang dipantau langsung. Pantau langsung monggo. Jadi lebih enak lah ya. Iya. Sekarang kita ke burung jalak suren Mas. Iya Mas Haji. Ini burung ada isiannya Mas ya? Materinya banyak Mas Haji. Yang biasa terdengar apa aja itu Mas? Itu ada cililin, cuma cililin masih putus-putus Mas Haji. Ini cibleknya udah kase ya? Ciblek, terus ada lakbernya juga Mas katem ya? Ada lakbernya ada. Oh katem ada? Kenarinya ada. Kenarinya ada juga? Ada. Harganya berapa nih Mas? Itu 1.7 Mas Haji. 1.700.000? Iya. Full set? Full set. Ini sangkar Raffi Jaya tapi oval ya? Oval, iya. Ini jarang juga sangkar kayak gini Mas? Iya. Nanti dapat kerodong? Komplit Mas Haji. Stok ada berapa ekor Mas? Suren satu ekor. Tapi ini jaminan ya, maksudnya jaminan, ada cililan juga kan? Jaminan. Karena burung ini dia kayak bunyi tapi semaunya Mas ya. Betul. Nggak bisa kita pancing, nggak bisa digodain. Kalau lagi gacor materi ngeluarin sendiri keluar gitu sendiri, ya. Ya. Oke. Stok ada berapa ekor? Satu ekor. Ini sama nih, bisa menghemat juga Mas ya. Iya. Apalagi ini perawatannya mudah banget lagi ya. Mudah banget Mas. Tapi burung udah mapan. Itu asal lampu masih terang mah masih ngoceh aja. Bunyi terus. Masih ngoceh aja. Oke. Ini di sebelahnya ada awalnya jalak Bali Mas nih. Bali Mas Haji. Ini yang sekarang di Klaten di Ternak udah banyak banget Mas ya. Iya. Ini jenis kelamin? Jantan Mas Haji. Tapi dia udah manggut banget, udah gacor juga Mas ya? Gacor, harian gacor. Tapi burung ini Mas ada kedengar materinya nggak atau emang gacor biasa atau gimana nih? Yang terdengar sih ada suara perenjak. Oh ada perenjak. Perenjaknya ada. Jadi ada isiannya gitu ada, maksudnya. Ada. Oke, ini harga jualnya berapa Mas nih? Itu 2.500.000 Mas Haji. 2.5 ya. Beserta sangkarnya. Iya. Sangkar juga di sini saya perhatikan masih bagus-bagus Mas ya. Iya. Stok jalak Bali ada berapa ekor Mas? Satu ekor. Oh cuma satu ekor. Ya. Cuman ini gacor tapi ada materinya ya. Iya. Emang kalau jalak Bali gacor ya manggut-manggut seperti ini Mas ya. Iya. Oke. Ini lagi-lagi buat teman-teman yang ragu, yang kurang yakin silakan datang dipantau langsung Mas ya. Iya. Di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Kita standby Mas Haji ya. Yang standby. Ada komunikasi dulu. Oh, karena di sini rumah pribadi Mas ya.
Selanjutnya mas, kita ke burung wambi, wambi atau mas. Wame ya. Ya. Ini kalau ngelihat postur gede banget mas ya. Gede banget sih ya. Ini maksudnya udah ternakan lokal atau masih original impor? Ini impor cuma udah mapan mas. Impor tapi udah mapan. Jadi maksudnya burung udah nggak gerabak gitu mas ya? Burung jinak ya. Tapi bener ini posturnya bener super banget mas ya. Super ya. Ini emang nggak ada kandang wambi atau gimana mas? Kandangnya karang seperti ini nih. Ya. Ya, dapatnya kayak gitu mas. Oh, dapatnya kayak gini. Ya. Tapi emang harganya udah gacor nih mas. Harganya gacor. Oke, harganya mas berapa nih? Itu karena ada minusnya di kuku tengahnya mas Haji ya. Kukunya patah lagi. Sebelah atau dua-duanya? Satu. Oh, sebelah doang. Iya. Terus dijual berapa nih? Itu saya kasih 4.500 mas Haji. 4.500 full set. Full set. Ini tapi lagi belum terlalu ngotot mas ya? Iya. Tapi biasanya kalau udah on ngotot ini. Harganya gacor mas Haji. Oke, ini karena ada minus di kukunya aja. Minus yang kukunya patah aja. Yang sebelah gitu ya. Iya. Dari fisik lain enggak ada masalah. Fisik lain normal semua. Oke, okay. Ini lagi-lagi buat teman-teman yang lagi nyari wambi karena ini lumayan terjangkau Mas ya. Iya. Udah gacor, bulunya gede, mapan, jinak Mas Haji. Jinak. Cuman ya udah disebut tadi bahwa ada minus di kukunya aja. Kuku aja ya. Iya. Stok wambi besar ada berapa ekor Mas? Stoknya 1 ekor. Oh, jadi enggak ada pilihan lain ya. Iya. Tapi di sini mas kayak wambi mininya ada? Wambi ini ada 1 ekor mas. Oh ada? Ada. Nanti coba kita lihat mas ya. Siap. Oh ini yang di dalam rumah mas ya? Iya mas Haji. Ini jadi burung ini burung kecil tapi harga bahan di pramuka agak lumayan pedes mas nih. Iya. Ini yang dadanya putih mas ya? Iya. Jadi kalau pemain wambi mini itu udah mulai banyak pada tahu mas. Iya. Yang dicari sebenarnya yang dadanya putih seperti ini ya? Iya betul. Karena yang dadanya coklat dia banyak yang bilang mentalnya agak kurang atau gimana sih mas? Iya. Atau kadang dia udah dibeli dirawat lama nggak bunyi-bunyi. Iya kan? Iya. Walaupun jantan gitu ya. Betul lagi. Ini termasuk udah gacor juga burung. Gacor. Materinya mas yang biasa terdengar apa sih ini? Oh, materi full mas ini. Banyak ini. Materi full ya. Jadi burung-burung udah mapan. Iya. Oke ini berbicara soal harga mas kira-kira berapa nih wambi mini ini? Itu saya buka 4.500 mas Haji. 4.500 ya. Full set juga. Ini jadi buat teman-teman yang lagi nyari karena burung ini agak gampang-gampang susah mas ya. Iya. Kadang ada yang beli udah dirawat bertahun-tahun jinak enggak. Iya. Gacor enggak gitu mas ya. Tapi ya mungkin ada juga yang nemu beli ternyata langsung gacor ada juga mungkin ya. Betul. Terus sampai ke mapan ada proses itu lama mas ya. Lama mas Haji. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari wambi mini ini gacor mapan ya. Ya. 4.500 pokoknya udah full materi ya. Full materi mas. Ini juga dari tadi bunyi terus mas ya. Bunyi terus ya. Terus yang dadanya putih lagi ya. Iya. Ini sangkar elbownya juga temboknya yang PVC mas ya. PVC mas Haji. Oke. Nanti tentunya dapat kerudung juga. Iya. Stok wambi mini ada berapa mas tuh? Ada 1 ekor. Oh jadi nggak ada pilihan ya. Iya. Tapi banyak burung udah mapan mas ya. Burung mapan mas Haji jinak juga mas Haji. Siap. Sekarang kita masih di dalam rumah mas ya, yang di kandang LB tapi tanggung pendek mas ya. LB pendek ya. Iya. Ini ada cucak jenggot Jawa. Iya. Ini burung udah gacor juga mas ya. Iya. Informasi rawat anak atau muda hutan? Itu rawat anak mas Haji. Rawat anak. Iya. Oke. Ini harganya mah udah seperti ini. Dominan dia meset mas Haji. Dominannya meset. Ya. Kalau yang ini? Iya. Harganya berapa mas? Itu 1.200.000 mas Haji. 1.2. Iya. Itu beserta sangkarnya mas? Komplit mas Haji. Oh, lagi-lagi full set ya? Ya. Sama nih, buat temen-temen yang masih ragu, silakan datang di pantau langsung aja ya. Nah, ini banyak anak-anak kecil di depan pintu mas nih. Kayaknya minta jatah ya. Ya, sama mas Haji. Hari Jumat ya? Iya. Udah mas? Udah, Mas Gito, masuk Gito. Jangan nutup. Luas kawan. Ini bagi sana, saya mau nutup. Lihat tuh, udah kan, dah. Udah lu. Belum. Belum. Udah cuman aja. Ya, gua takut. Udah banget. Mana lagi, Belum? Oh, gua lagi. Sudah, jangan nangis.
Jadi konsepnya tadi nyenengin anak-anak Mas ya? Iya Mas Haji. Biar bahasa Jawanya bunga. Oke. Kalau bahasa Jakarta nggak ngertau lah pokoknya. Seneng aja pokoknya Mas ya? Iya, nyenengin. Berbagi rezeki lah ya? Iya. Oke, oke. Walaupun nggak seberapa, mudah-mudahan berkah Mas ya? Iya, amin. Berlanjut Mas, kita ke burung cucak jenggot Jawa lagi ya? Iya. Kalau ini yang di kandang lovebird standar Mas, informasi rawat anak atau muda hutan? Itu anak juga Mas Haji. Rawat anak? Iya. Berarti termasuk jinak juga? Jinak. Ini sekarang bahanan di Pramuka udah 500.000 Mas nih. Iya. Bahan, bahan. Belum itu hidup, masih gerabah. Sekarang hancur-hancuran lagi Mas Haji ya. Iya. Pokoknya gitulah. Ini gacor juga Mas ya? Gacor. Kan kalau ini dia bukan hanya ngebeset, iya. Tapi lepiknya juga, iya. Ngebeset ya. Lepik ngebeset ya. Iya. Harganya Mas yang ini berapa nih? Itu 1.3 Mas Haji. 1.300.000 ya. Full set. Full set. Oke, ini kali ini komplit nih, jadi ngebeset tapi ngepiknya juga ada Mas ya. Iya. Ini lagi-lagi buat teman-teman yang masih ragu, silakan datang ke lokasi, iya. Dipantau langsung Mas. Pantau langsung aja. Jadi biar langsung ngeliat real burungnya seperti gimana. Siap. Pantau cocok bayar. Betul Mas Haji. Kalau nggak cocok ya udah nyari yang lain aja Mas ya. Iya. Bebas ya kan Mas. Bebas ya? Mas Haji. Oke oke oke. Jadi berarti hari ini jenggot Jawa ada 2 ekor Mas ya? Ada 2 ekor Mas Haji. Dan sama-sama gacor. Sama gacor. Oke. Tapi untuk kayak kapas tembaknya ada Mas. Kapas tembak kita ada 2 ekor Mas Haji. Oh ada? Ada. Stop. Nanti coba kita lihat Mas ya. Iya. Nah ini untuk penampakan kapas tembaknya Mas ya. Iya. Oh ini gacor juga burung Mas ya? Burung gacor Mas Haji. Ini termasuk kayak burung udah mapan atau burung Mas ya? Burung mapan, cuma dia bukan burung yang jinak Mas Haji ya. Burung... Oh. Mapan tapi nggak jinak karakternya. Iya. Ya. Tapi gacor. Cuman kalau burung ini udah, maksudnya udah mapan itu nanti begitu pindah tempat nggak perlu adaptasi lama Mas ya? Betul. Karena sepengetahuan kita, burung-burung kayak gini kalau belum terlalu mapan, begitu pindah tempat dibeli sama orang nih, adaptasi biasanya. Adaptasi suka lama Mas ya. Betul. Mas. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu ya. Ini kalau udah mapan biasa nggak lama Mas ya. Iya. Jadi beli terus nggak lama bisa langsung buat masteran ya. Siap. Harganya Mas berapa nih? Kapas tembak 900.000 Mas aja. Oh yang ini 900? 900. Itu burja atau full set? Tak kasih full set. Oh full set. Oh ya. Jadi di sini emang udah full set aja ngejualnya Mas ya? Iya. Nanti tentunya dapat kerodong. Dapat Mas aja. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyewa masteran, silakan dieksekusi Mas ya. Iya. Ini satu lagi, oh, kapas tembak lagi Mas. Nah, ini satu lagi Mas Haji. Oh ini buka ekor Mas ya? Iya. Tapi ini di luar buka ekor Mas, ini kan lagi belum ngeluarin ngepik ngebesetnya nih ya, ya. Ngepiknya lah. Iya. Gimana Mas maksudnya dia? Dia iramanya enak Mas Haji ya. Kalau pas lagi? Lagi biasa. Satu, biasa gitu. Iya. Memang kalau burung ini kalau pas lagi buka ekor rata-rata kayak gini Mas ya. Iya. Saya perhatiin kapas tembak yang buka ekor pasti dia pas lagi buka ekornya itu enggak ngeluarin. Set ya. Betul. Iya. Iya. Oke. Tapi jaminan ya maksudnya ini. Jamin Mas Haji. Ini kalau udah buka ekor termasuk agak jarang Mas ya. Iya. Dalam pengertian kapas tembak banyak yang gacor tapi kalau yang buka ekor. Kalau ini anti badai Mas Haji. Anti badai. Anti badai. Udah mapan juga. Saya bawa malam Mas sampai sini langsung bunyi. Walah, berarti udah mapan ya? Mapan Mas Haji. Harganya Mas yang buka ekor berapa nih? Itu saya kasih 2.200.000 Mas Haji. 2.200.000. Ya, sangkar saya kasih baru Mas Haji. Sangkar masih baru ya nih. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari kapas tembak, udah bukor nih bahasanya ya. Karena yang bukor itu nggak banyak Mas ya. Nggak banyak Mas Haji. Ini berarti stok yang bukor tentunya cuma ada 1 ekor. Cuma 1 Mas Haji. Oh, jadi nggak ada pilihan lain ya. Ini lagi-lagi full set. Terus mungkin buat teman-teman masih ragu, silakan datang dipantau aja Mas ya. Ya. Jadi biar real ngeliat burungnya seperti gimana. Betul, betul Mas Haji. Ngeliat buka ekornya gitu Mas ya. Ya. Dan cocok dieksekusi. Betul. Oke, 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 siap. Berlanjut Mas ke burung cucak hijau. Ya Mas Haji. Ini kalau ngeliat postur bukan yang terlalu body big bukan Mas ya. Medium Mas Haji. Medium ya. Ya. Tapi informasi gimana? Masa burung ini udah pernah jalan lapangan atau hanya gacor rumahan nih? Itu prestasinya sekarung Mas Haji. Asli? Ada semua lengkap itu ya. Oh sertifikatnya ada di sini semuanya? Ya. Ada. Oh ini lagi lamanya juga ini nggak di track ya Mas ya? Ya. Nggak ada lawan, jadi betul. Lagi bunyi semaunya aja. Dia kalau ketemu lawan baru. Terakhir digantang kayak berapa lama yang lalu Mas? Minggu kemarin. Oh, masih aktif berarti dong? Ada, iya. Oh, dapat juga? Masih dapat. Itu latbran atau latres Mas? Di latbran Mas Haji. Latbran? Iya. Tapi jaminan sertifikatnya sekarung. Maksudnya ya. Banyak lah gitu. Ada semua Mas Haji. Ada semuanya? Iya. Kira-kira harganya berapa Mas nih?
Itu tak kasih 2 juta rupiah Mas Haji. 2 juta rupiah? Ya. Itu sangkar harian Mas Haji ya? Oh, ini sangkar harian? Buat lombanya ada. Oh, tapi nanti dikasih full set sama sangkar buat lomba? Sangkar buat lomba ya. Oh ini jadi, terus kalau misalkan teman-teman, Mas saya pengen pantau lapangan, siapkah atau gimana? Siap Mas Haji. Siap. Oh ini ya, burung kadang-kadang di rumah nggak ngeluarin materi Mas ya? Dia kan hariannya diablak, mandi juga kan dibatok, makanya hariannya kandang biasa. Biasa kayak gini. Ya, tapi begitu kenal ketemu lawan. Tapi termasuk kategori konsisten Mas, maksudnya juaranya itu sering gitu. Konsisten masih jalan Mas. Konsisten ya. Oh iya. Oke, ini nanti buat teman-teman yang pantau lapangan silakan, terus kalau mau beli ini dipintain sama sertifikatnya silakan Mas. Silakan Mas. Tinggal dibawa aja lah ya. Oke. Stok ada berapa ekor Mas? Ya itu udah 1 ekor. Oh, jadi lagi-lagi enggak ada pilihan ya. Ya. Tapi ini sertifikatnya udah banyak? Banyak. Jaminan ya? Jaminan Mas Haji. Oke, siap. Oke Bang Sandika, ya. Ini untuk reviewnya kayaknya cukup ya? Iya. Gini Bang, saya mewakili teman-teman Kiceman ini, harganya udannya tetap masih bisa nego nih? Kalau masalah harga masih bisa Mas Haji, nego ngomong aja atau negosiasi langsung di lokasi, gampang kita okay. Mah. Asal cocok, bayar. Kalau nggak cocok ya udah yang tinggal aja gitu ya. Bukan jodohnya. Oh bukan rezekinya. Bukan rezekinya. Oke ini terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama Mas Haji. Mudah-mudahan arah bisnis semakin jaya. Amin. Terus semakin banyak pelanggan ya. Amin. Makasih. Oke teman-teman itu tadi review harga burung di Gas Rumahan yang berada di Jalan Gandara 1, ngikutnya di Kelurahan Pekayon, kecamatannya Pasar Rebo Jakarta Timur. Sekiranya cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.